نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة رحمكم الله kita berada di penghujung bulan Syaban tepatnya tanggal 29 insyaallah nanti sore pemerintah kita akan mengadakan sidang isbat. Maka kalau terlihat hilal besok sudah satu Ramadan insyaallah taala. Maka sebagai bentuk persiapan kita akan mempelajari fikih ibadah Ramadan, terutama adalah ibadah as-siyam. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Ilmu itu harus lebih didahulukan daripada beramal. Dan kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, man 'abada Allah bighairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak daripada kebaikan yang dia raih. Jadi pentingnya ilmu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan penyebutan ilmu daripada amal. Jadi ilmu itu adalah imam. Ya. Imamnya amal. Amalan adalah pengikut. Jadi amalan itu mengikuti ilmu. Oleh karena itu agar ibadah puasa kita tidak sia-sia, ya, harus didasari dengan ilmu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi as-siyam atau as-sawm. Secara bahasa as-sawm artinya al-imsak, menahan, menahan diri dari sesuatu, itu disebut sawm, yakni imsak. Tapi sudah dikenal ya di negeri kita istilah imsak, sampai ada jadwal imsakiyah. Hanya saja pemahamannya berbeda. Yang dimaksud dengan imsak yaitu menahan makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari 10 menit sebelum azan subuh dengan alasan kehati-hatian. Maka ini kehati-hatian yang bukan pada tempatnya. Ya. Karena nanti Allah sendiri menyebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad min al-fajr. Kata Allah, silakan makan dan minum terus sampai jelas bagi kalian fajar sadiq telah terbit. Ya, jadi boleh makan dan minum terus sampai masuknya waktu sholat subuh. Jadi bukan menghentikannya justru 10 menit sebelum azan. Ya, justru Nabi SAW menyontohkan untuk makan sahur itu diakhirkan. Diakhirkan yakni menjelang terbitnya fajar. Bukan malah menghentikannya 10 menit sebelum terbit fajar. Jadi bertentangan dengan Al-Qur'an
dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi imsak yang dimaksud definisi secara bahasa artinya menahan. Orang kalau menahan diri tidak mau melakukan sesuatu itu disebut shaum. Puasa. Imsak. Misalnya Allah sebutkan tentang Maryam. Maryam ketika usia kandungannya sudah besar, sudah tua, muncul apa fitnah di tengah masyarakat. Mereka bertanya-tanya, bagaimana kok bisa hamil sedangkan dia belum bersuami? Kedua orang tuanya, kakek neneknya adalah orang-orang yang saleh. Masa iya dia berbuat zina? Banyak fitnah beredar hingga pada akhirnya Maryam berpuasa. Inni nazartu lirrahmani sawman. Aku bernazar untuk Rabbku. Apa bernazarnya? Sawman. Berpuasa. Tapi puasanya bukan menahan makan dan minum. Ada kelanjutannya di ayat setelahnya. Apa kalimat setelahnya? Falan ukallimal yawma insiya. Ini puasanya Maryam di saat itu. Jadi puasa bukan menurut terminologi syariat, tapi puasa menurut bahasa Arab, etimologi. Yakni aku menahan diri untuk berbicara. Ya. Falan ukallimal yawma insiya. Falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan berbicara dengan seorang pun pada hari ini. Itu nazarnya Maryam. Jelas ya? Jadi itu definisi as-sawm secara bahasa artinya al-imsak. Adapun terminologi ya, definisi as-sawm secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah yang disertai dengan niat. Ya. Menahan diri dari makan, minum dan seluruh pembatal puasa sejak terbitnya fajar, fajar shadiq, sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Nah, itu definisi as-sawm menurut terminologi syariat. Ada empat yang perlu dipahami dari definisi ini. Yang pertama, puasa itu adalah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi gak boleh seseorang berpuasa tapi niatnya untuk diet, untuk ngecilin badan, untuk menguruskan badan, menurunkan berat badan. Waduh, saya diet ini diet itu gagal terus. Kali aja dengan berpuasa berhasil. Maka ini salah. Ya. Tujuan berpuasa bukan untuk demikian, apalagi kemudian dibuat hadis palsu. Berpuasalah niscaya kalian sehat. Sumu tasihhu. Ini tidak pernah Nabi ucapkan, maka hadisnya maudhu, palsu. Betul, kita tidak pungkiri di antara manfaat orang yang banyak berpuasa akan meraih kesehatan, tapi jangan dijadikan dorongan utama berpuasa adalah untuk sehat. Itu hanyalah tambahan kenikmatan. Karena di Al-Quran Allah mengatakan la'allakum tattaqun, dengan puasa supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Bukan la'allakum tasihun, supaya kalian menjadi sehat. Ya. Ini yang pertama. Jadi puasa itu dalam rangka ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan pahala yang ada di sisinya, yang disertai dengan niat. Nanti kan kita sebutkan ya, dari Nabi SAW
tentang la siyama man lam yubayyit as-siyama min al-lail fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat puasa sejak malam maka tidak ada puasa baginya. Berarti harus disertai dengan niat. Dengan niat ini ya akan jelas dia niatnya puasa sunnah, puasa wajib. Kalau puasa sunnah Senin Kamis atau puasa Dawud, ayyamul bid, ataukah puasa wajib karena mengqadha ataukah karena nazar atau karena bulan Ramadan. Nah, dan untuk siapa ditujukan puasa itu? Karena ada orang-orang yang niat puasa tapi tujuannya enggak benar supaya dapat ilmu kebal. Gitu kan? Untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang tidak disyariatkan. Nah, disinilah pentingnya meluruskan niat. Iya. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Ini dua penggalan kalimat. Penggalan pertama, innamal a'malu binniyat, ini untuk menentukan sah atau tidaknya suatu amalan. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ini untuk menentukan berapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Tergantung dari niat. Iya. Kemudian yang kedua, dari definisi yang tadi kita bacakan, bahwa puasa itu menahan diri dari makan, minum, dan seluruh pembatal-pembatal puasa lainnya. Iya. Menahan makan dan minum, dan yang semena dengannya, di antaranya misalnya seseorang diinfus karena kondisinya yang sakit, padahal di awal hari dia puasa, bahkan malamnya apa subuhnya di waktu sahur dia makan sahur, pagi hari puasa, tengah hari mulai gejala sakit, asar ngedrop, dibawa ke rumah sakit, lalu diinfus oleh pihak rumah sakit karena harus diinfus. Tapi orang ini yang sakit mengatakan saya nggak mau batalin puasa, nanggung, udah mau maghrib, sayang kan. Iya, kita katakan kamu batal puasanya. Gimana saya batal? Saya belum makan, belum minum. Itu jarum infus sudah masuk. Ya, cairan infus sudah masuk ke tubuhmu. Tapi kan nggak lewat kerongkongan saya. Fungsinya infus adalah sebagai pengganti makanan dan minuman. Jelas ya? Nah, adapun yang sudah dia lakukan, insya Allah mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Walaupun mungkin dia sanggup untuk menahan puasa sampai maghrib, tapi ya karena sudah diinfus ya batal. Jelas ya? Nah, dan juga seluruh pembatal puasa lainnya, karena puasa itu bukan cuma menahan makan dan minum, ya, termasuk juga menahan hal-hal yang dapat mengurangi kesempurnaan pahalanya dengan menundukkan pandangan mata, dari menahan diri, menahan lisan dari mengucapkan kata-kata yang kotor. Ya. Sedangkan yang ketiga dari definisi yang tadi kita bacakan, disebutkan puasa itu sejak terbitnya fajar yang kedua. Sejak terbitnya fajar shadiq yang ditandai dengan kumandang azan di masjid-masjid. Nah, sampai terbenamnya matahari. Jadi dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jamaah rahimakumullah, disebutkan dari terbitnya fajar berarti batas akhir boleh makan sahur adalah terbitnya fajar yang ditandai dengan apa? Azan subuh. Jadi kalau sudah azan subuh, fajar telah terbit, haram untuk makan dan minum. Seseorang harus menahan diri dari makan dan minum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang tadi kita sudah bacakan ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 187. Allah membolehkan makan dan minum sampai kapan? Hatta yatabayyana lakum. Sampai nampak jelas bagi kalian. Kalau fajar sudah terbit.
Berarti kalau seseorang mungkin kesiangan makan sahurnya, di saat asiknya makan ya, kemudian mendengar azan, ada yang sebagian orang tetap melanjutkan. Patokannya katanya selama azannya belum selesai. Apalagi ada orang yang berprinsip azan subuh di Indonesia itu kecepatan 20 menit. Gitu kan? Akhirnya dia terus saja. Ini keliru. Ya? Keliru. Dan difatwakan oleh para ulama, bahkan lajnah daimah, kalau waktu subuh sudah masuk padahal seseorang sedang makan atau minum, hendaknya dia langsung berhenti dari makanan minumnya. Iya. Adapun bukannya di sana ada hadis, "Idza sami'a ahadukum an-nida' wal ina'u 'ala yadihi fala yadhahu hatta yaqdi hajatahu minhu." Apabila salah seorang dari kalian mendengar azan padahal tangannya masih megang gelas, atau bahkan tangannya ada piring yang sedang dia santap makanan di atas piring itu, fala yadhahu, jangan gara-gara dengar azan dia letakkan, enggak jadi makan, enggak jadi minum. Jangan dia meletakkannya sebelum dia menyelesaikan hajatnya terhadap makanan minumnya. Ini kan berarti jelas hadis yang dijadikan dalil oleh mereka. Enggak apa-apa, yang penting gelasnya ada di tangan. Ya. Jadi jangan gara-gara dengar azan terus enggak jadi minum, minum aja. Ini gimana? Kan enggak mungkin. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kontradiksi dengan ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an tadi surat Al-Baqarah 187, Allah menyuruh menghentikan makan dan minum kalau sudah terbit fajar. Kok di hadis tadi Nabi membolehkan asalkan minum dan apa gelas dan piringnya ada di tangan? Ternyata hadisnya dhaif, lemah. Ya, dijelaskan oleh Imam Abu Hatim akan kelemahannya. Lagian enggak mungkin kalau hadis itu sahih bertentangan, kontradiksi dengan ayat Al-Qur'an. Lagian kalau begitu ya bisa diakali juga ya sahurnya, kalau begitu ya waduh ini udah mau habis waktu sahur, sudahlah gak usah pakai meja mah, dipegang tangan aja. Kenapa? Ya nanti supaya kalau dengar azan saya masih boleh makan dan minum. Ini hadisnya tuh, kalau wal ina wal yadi, ya piring sama gelasnya yang penting ada di tangan. Berarti bisa diakali gitu? Ya tidak ya, makanya hadisnya ini tidak sahih. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang ketiga. Jadi puasa itu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Terbenam matahari di mana kita berada? Misalnya musafir, antum safar, tapi di sore hari, misalnya jam 4 naik pesawat. Di pagi hari puasa, biasalah puasa. Lagian berangkatnya juga sore. Saya mau puasa, sayang kalau enggak puasa. Karena nilai puasa di luar Ramadan, walaupun itu niat yang mengkodok, enggak sama pahalanya. Iya kan? Karena keistimewaan bulan Ramadan, pahalanya lebih besar. Jadi jangan menggampangkan ngebatalin puasa, sayang nih. Iya itu bagus. Kebetulan safarnya arah yang dia tuju ke barat, misalnya ke Saudi Arabia, dia mau umroh. Iya, take off jam 4 atau setengah 5 atau jam 5, taruhlah jam 4, harusnya kan 2 jam lagi dia buka puasa, misalnya waktu bukanya jam 6 sore. Iya, gak taunya udah jam 6 dia buka jendela, loh kok masih terang aja ini. Ya, terbangnya ke barat, semakin mendekati matahari kan. Berarti waktu puasanya dia apa? Bertambah panjang. Itu seharusnya. Tapi saya pernah mendapati waktu berangkat umroh di bulan Ramadan, ada yang
sebagian rombongan bahkan mutawifnya atau siapanya tuh pimpinan apa travelnya mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah waktunya buka puasa, sudah jam 6 waktu Jakarta, karena kita kan sahurnya di Jakarta, jadi puasanya bukanya ikut waktu Jakarta. Udah nurut aja mereka, makan ya, batalin puasa, padahal matahari masih terang, buka jendela tuh masih terang. Ini akibat apa? Tadi, akibat ibadah tanpa didasari dengan ilmu, jatuh pada kesalahan, batal puasanya sebetulnya, mereka gak sah. Dan yang menanggung dosa diantaranya ya pimpinan tadi yang memimpin rombongan tersebut. Ini bahaya ya. Jadi yang benar bagaimana? Nanti, karena puasa itu sampai terbenamnya matahari. Di mana kita berada? Kalau kita berada di pesawat, ya tunggu matahari terbenam. Oh, tapi ini masih lama. Ya begitulah konsekuensinya. Musafir, dan itulah aturan dalam agama kita. Misalnya, oh ini jadi nambah 3 jam. Enggak apa-apa. Kan ibadah dalam rangka ibadah kepada Allah. Iya, berarti kesempatan kita untuk memiliki waktu mustajab untuk nilai ibadah yang dilipat gandakan karena masih berpuasa apalagi sedang safar bertambah panjang, gitu kan? Nah, kalau kuat, kalau nggak kuat ya nggak apa-apa, antum punya uzur untuk membatalkan puasa karena sedang safar, jelas ya? Nah, begitu juga sebaliknya, kalau terbangnya ke timur, nah itu enak, iya. Sama berangkatnya jam 4, harusnya masih 2 jam buka puasa loh. Kok ini penerbangan baru 1 jam, udah gelap. Ah enggak, saya masih kuat, gitu ya. Saya bukanya ikut waktu Jakarta aja. Ini juga keliru. Karena apa? Buka puasa itu harusnya disegerakan. Jelas? Nah. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum. Yang keempat, dari definisi yang tadi kita bacakan, puasa itu dilakukan oleh orang tertentu, yakni orang yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Pertama, syarat wajib puasa adalah muslim. Adapun orang kafir, kalau toleransinya tinggi terhadap umat Islam, dia ikut puasa juga, nah udah berpahala, sia-sia. Karena ibadahnya orang kafir ditolak oleh Allah, tidak diterima. Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Tidak ada menghalangi mereka untuk diterima ibadahnya selain daripada kafirnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Iya. Yang kedua, baligh, lawannya anak kecil. Anak kecil enggak wajib puasa tapi dilatih untuk berpuasa. Sebagaimana kebiasaan kaum salaf melatih anak-anak mereka untuk berpuasa sampai ketika mereka merengek-rengek kelaparan, kehausan, diberi mainan hingga akhirnya lupa akan laparnya. Begitu. Yang ketiga, berakal. Lawannya hilang akal. Hilang akal apakah karena gila, pikun? Kalau karena gila dan pikun, sudah enggak ada kewajiban apa-apa. Enggak wajib mengqadha. Ya. Kalau dia sadar dan keluarganya enggak wajib juga membayarkan fidyah atasnya. Kenapa? Karena sudah diangkat pena dia, sudah merdeka dia. Artinya tidak lagi terkena beban syariat. Al-aqlu manatu taklif. Keberadaan akal pada seseorang itu yang menyebabkan dia terkena beban syariat. Kapan hilang akalnya, maka terangkat beban syariat darinya. Gitu ya. Nah, ini yang syarat ketiga, berakal. Kemudian yang keempat, mampu. Kalau gak punya kemampuan karena sakit atau karena sudah lanjut usia, cukup bayar fidyah. Cukup bayar fidyah saja sebanyak hari yang dia tidak mampu untuk berpuasa. Kalau sebagiannya mampu dia berpuasa, kalau tidak sama sekali ya sudah fidyah bayar sebulan. Tapi pembayaran fidyah itu
tidak dilakukan di awal Ramadan, baru tanggal 1 Ramadan udah bayar fidyah buat sebulan. Tidak. Tapi setiap hari boleh, atau kalau mau diakhirkan nanti atau di pertengahannya. Iya. Dan fidyah itu dengan memberikan makanan. Fidyah itu tu'am miskin, kata Allah, dengan memberikan makanan kepada orang miskin. Jadi jangan ngasih fidyah ke masjid lalu ditaruh di atas meja tempat pintu keluar. Akhirnya jamaah pikir ini makanan umum, diambil aja sama mereka. Padahal enggak semua jamaah itu miskin. Banyak juga yang kaya sholat di situ. Kan orang kaya kalau ada pembagian gratis ya mau aja. Ya kan? Buktinya kalau lagi haji itu ya ada pembagian-pembagian apapun, haji plus pun ikut ngantri. Iya, padahal kaya mereka. Ya resep aja senang dapat yang gratisan. Iya. Artinya harus diperhatikan, fidyah jangan dibagi semacam itu karena khawatir nanti orang bukan orang miskin aja yang ngambil, tapi orang kaya juga ikut mengambilnya. Padahal fidyah ditujukan untuk orang miskin. Itu syarat yang keempat, mampu. Kalau enggak mampu, fidyah. Tapi kalau enggak mampunya karena sakit yang ada harapan untuk sembuh, ya kewajibannya bukan fidyah, tapi di qadha, mengqadha di luar Ramadan. Seberapa banyak hari yang dia batal karena sakit tersebut. Yang kelima, mukim. Kalau dia safar, dia boleh tidak berpuasa. Tapi kalau safar itu memang memberatkan, ya, jika dia puasa menjadi berat, payah. Kalau safarnya ringan, jarak tempuhnya juga gak terlalu jauh, apalagi naik pesawat, nyaman, berpuasa lebih afdal. Tetap berpuasa lebih afdal. Begitu ya. Daripada dia mengambil rukhsah, oh saya kan musafir, saya pengen rehat dulu, ah gak puasa sehari. Gitu ya. Maka ini apa, kurang baik ya. Apalagi kalau niatnya safar cuma pengen gak puasa doang. Karena apa, pengantin baru, syahwatnya lagi bergejolak, Mi, kita besok gak usah puasa aja ya, kita safar kemana yuk, honeymoon. Ini boleh atau tidak? Gak boleh. Bukan uzur namanya. Ya, safarnya bukan karena suatu keperluan yang harusnya dia lakukan. Ya, tapi dia sengaja, berarti niatnya salah. Jelas ya? Nah, kemudian yang keenam syaratnya adalah dia tidak memiliki penghalang. Kalau ada halangan, jadi kaum perempuan, dia datang bulan, wajib untuk tidak berpuasa. Nggak boleh tetap berpuasa, nggak sah. Dia harus mengqadha sebanyak hari yang dia haid di luar Ramadan. Atau kalau perempuan nifas karena baru melahirkan. Iya. Adapun hamil dan menyusui, ini ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya menurut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, cukup bagi keduanya membayar fidyah saja. Ya. Nah, itulah penjelasan ringkas dari definisi as-shaum menurut istilah syariat. Jamaah a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, yajibu siyamu Ramadhan li ru'yati hilalihi min adlin. Puasa Ramadhan diwajibkan berdasarkan ru'yat hilal. Iya. Jadi cara menentukan awal dan akhir Ramadhan itu dengan apa sih? Dua. Pertama disebut ru'yat, yang kedua disebut istikmal. Iya. Apa itu ru'yat, apa itu istikmal? Ru'yat itu memantau, melihat hilal. Apa itu hilal? Hilal itu bulan sabit. Jadi awal bulan itu bentuknya kecil. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 3 itu disebut hilal. Tapi kalau sudah tanggal 4, 5 dan seterusnya disebut qamar.
Makanya kalendernya disebut kalender Qomariyah. Kalau masih kecil namanya hilal. Itu ru'yat namanya. Dilihat dengan secara langsung dengan mata kepala. Boleh juga dengan menggunakan alat bantu kalau memang ada kemudahan, tapi bukan syarat ya. Karena ini kan terkait dengan ibadah. Mestinya kalau terkait dengan ibadah bisa diketahui oleh semua orang. Mudah untuk mengetahuinya. Anak kecil, dewasa, laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, siapapun yang terkena kewajiban puasa harusnya mudah untuk mengetahui kapan masuknya waktu ibadah. Sama kayak sholat. Sholat kan kewajiban 5 waktu, makanya dipermudah untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Enggak harus dengan melihat jam. Bagaimana kalau kita berada di satu tempat, enggak ada jam, enggak ada azan, apa kemudian enggak sholat? Sholat. Cara untuk mengetahui waktunya gimana? Perhatikan matahari. Perhatikan bayanganmu. Kan begitu. Kalau bayanganmu sudah berada di mana? Hah? Di timur apa di barat? Matahari kan terbit di timur. Kemudian persis di atas kepala. Kemudian bergeser ke barat, berarti bayangannya ada di mana? Di timur. Berarti sudah masuk waktu zuhur. Kalau kamu berdiri tapi enggak ada bayangan sama sekali, itu belum masuk waktu zuhur. Kan gampang. Kalau asar gimana? Ya, kamu diri aja, berat tinggi kamu berapa? Tinggi saya 160. Ya lihat bayangannya, diperkirakan bayangannya juga 160, berarti itu sudah masuk waktu asar. Kalau maghrib, wah maghrib sih gampang, kamu lihat aja bulatan matahari masih kelihatan enggak? Kalau udah tenggelam bulatannya, itulah maghrib. Kalau isya, hilang rona merah di ufuk barat. Ya apalagi kalau udah gelap. Begitu. Ya, mudah diketahui semua orang. Menentukan awal bulan Ramadan dan awal bulan secara umum dalam kalender Hijriah pun sama. Cukup memperhatikan hilal saja, dilihat. Semua orang bisa ngelihat. Makanya di sini batilnya penggunaan ilmu hisab. Seakan-akan apa? Monopoli. Bahwa yang bisa mengetahui al-bulan cuma kami. Loh berarti yang cuma wajibnya puasa kalian aja dong. Karena kalian bisa mengetahuinya. Iya kan? Kalau menentukan awal bulan dengan ilmu hisab, berarti hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang belajar ilmu hisab, astronomi, dan semisalnya. Gitu kan? Nah, jadi jemaah rahimakumullah, ini namanya ru'yat. Ya, ru'yat itu melihat hilal secara langsung, boleh dengan mata kepala langsung ataupun boleh juga dengan menggunakan alat bantu. Iya. Kalau terlihat berarti besok sudah awal bulan, bulan baru. Karena dalam kalender Hijriyah itu tidak dikenal adanya tanggal 31. Akhir bulan cuma 30 hari atau 29. Enggak dikenal juga dalam kalender Hijriah jumlah satu bulan cuma 28 hari. Iya kan? Kalau kita kan ada ya, Februari itu cuma 28. Dalam Hijriah enggak ada, mesti antara 29 atau 30. Berarti ru'yat dilakukannya kapan? Tanggal 29. Jangan tanggal 30, ya percuma. Pasti kelihatan udah lewat. Iya. Ru'yat tanggal 29. Kenapa harus tanggal 29? Untuk memastikan besok itu tanggal 30 atau sudah bulan baru. Kalau terlihat hilal berarti besok bulan baru. Kalau enggak terlihat, itulah yang disebut dengan istikmal. Menggenapkan. Kan tadinya 29 ganjil. Ya sudah, ini enggak terlihat, kita genapkan. Besok masih bulan lama, yaitu tanggal 30. Lusa pasti tanggal 1 bulan baru. Enggak mungkin tanggal 31. Jelas ya? Itu cara yang syar'i menentukan awal dan akhir Ramadan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah berpuasa karena melihat hilal, dan berhari rayalah juga karena melihat hilal. Jadi Nabi SAW mengaitkan awal Ramadan dan akhir Ramadan dengan melihat hilal. Jemaah, a'azani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau seseorang berpuasa di dua negeri yang berbeda dalam penetapan awal Ramadan? Misal, kita kan seringnya beda sama Saudi gitu ya. Saudi ternyata lebih dulu satu hari. Iyalah, lebih dulu pasti satu hari. Gak mungkin selisih kita sama Saudi dua hari, gak mungkin. Iya, pasti selisihnya cuma satu hari. Nah, misalnya Saudi, ya saya belum lihat update tanggal di sana sekarang. Artinya mereka itu tanggalannya Sya'ban lebih dulu daripada kita. Ya, hari Jumat itu mereka tanggal 28 Sya'ban. Sabtu tanggal 29. Mereka rukyat hilalnya itu kemarin. Saya belum lihat apakah terlihat. Kalau terlihat mereka puasa hari ini. Kalau enggak terlihat mereka berarti istiqmal. Gitu ya. Nah, ini jemaah rahimakumullah. Misalnya beda selisih. Saudi lebih dulu. Puasanya hari Ahad, hari Minggu. Sedangkan kita istiqmal. Kita mulai puasanya hari Senin. Di Saudi hari Senin udah hari kedua. Nah, ada orang Indonesia ya kerja di Arab. Kerja di Saudi, entah jadi TKW, entah jadi supir atau dia pelajar yang kuliah di sana, menuntut ilmu di sana. Awal Ramadan dia di Saudi. Tapi akhir Ramadan dia pulang ke Indonesia, mudik. Iya. Kalau dia pulang ke Indonesia di akhir Ramadan, ya, dia sudah sempurna puasa di apa pas sampai Indonesia misalnya H-3 atau H-2. Iya. Di hari ke-30 ternyata pemerintah Saudi mengatakan hilal tidak terlihat. Berarti istiqmal. Waduh, besok saya gimana ini? Saya puasa atau tidak? Iya. Saya lebarannya ikut Saudi apa ikut Indonesia ini? Kalau ikut Saudi sebenarnya saya udah lebaran hari ini. Tapi ternyata Indonesia lebarannya besok. Jawabannya bagaimana? Tetap dia berhari raya bersama kaum muslimin di mana dia berada. Karena hadis Nabi SAW apa? As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Berpuasa adalah hari kalian berpuasa bersama kaum muslimin, dan berhari raya pun bersama kaum muslimin di mana kamu berada. Yeah. Jadi gimana? Ya kamu tetap puasa hari ini. Iya. Yeah. Lu berarti saya 31 hari berpuasanya. Iya, betul. Lo kan gak ada katanya dalam satu bulan itu 31 hari. Betul, tapi dalam ketentuan ibadah puasa syariatnya demikian. Harusnya kamu berasa bahagia dong. Jarang-jarang orang puasa Ramadan 31 hari. Tapi kamu bisa melakukannya. Jarang-jarang orang pengen cepat selesai dari bulan Ramadan. Iya kan? Sampai ada mulai dibuat hadis palsu. Ya. Seandainya bisa aku menginginkan seluruh hari itu adalah hari di bulan Ramadan, gitu kan? Nah, ini kesempatan kamu. Jangan malah merasa rugi. Rugi dong saya jadi 31 hari puasanya. Justru kamu mendapatkan bonus. Iya. Karena ini hari masih Ramadan. Kamu masih mendapatkan pahala yang besar. Jadi puasamu 31 hari. Kenapa? Karena tadi harus berhari raya bersama kaum muslimin di mana kamu berada. Jelas. Kalau sebaliknya gimana?
Itu kan orang Indonesia yang ada di Saudi. Nah sekarang sebaliknya, orang Indonesia awal Ramadan di Indonesia, tapi kemudian akhir Ramadan dia umroh misalnya. Umroh. Ini kan kebalikannya, berarti kurang ya. Dia baru puasa 28 hari. Ternyata besokannya dia mau puasa, pemerintah Saudi mengatakan ru'ya telah terlihat. Jadi mereka cuma 29 hari puasanya. Enggak istikmal. Ya, besok lebaran. Loh, saya gimana ini? Saya besok berhari raya ikut Saudi atau ikut Indonesia? Lusa tetap ikut Saudi. Karena sama berhari raya bersama kaum muslimin di mana kamu berada. Kalau kamu tetap berpuasa, haram berpuasa di hari raya. Loh, tapi saya kok cuma 28 hari, berarti bonus. Diskon satu hari. Ya enggak. Karena dalam kalender Hijriah enggak mungkin satu bulan itu hanya 28 hari. Jadi kamu besok berhari raya bersama Saudi, tapi kamu punya utang satu hari. Loh, saya kan enggak batal. Itulah ketentuan syariat. Nah, jadi beragama itu berdasarkan dalil, bukan berdasarkan logika, bukan juga berdasarkan perasaan. Ya. Nah, enak kan? Nah, itulah jemaah azani Allah wa iyyakum, kaitannya dengan apabila seseorang berpuasa di dua negeri yang berbeda dalam penetapan awal Ramadan. Kemudian jemaah azani Allah wa iyyakum, wa 'ala as-sha'imi an-niyyatu qabla al-fajr. Ini tentang hukum niat sebelum fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyid as-siyama min al-lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak berniat puasa sejak malamnya, min al-lail. Kata al-lail itu dari kapan? Terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Jadi panjang waktunya niat. Niat itu gak mesti pas sahur. Ada yang punya keyakinan niat itu harus pas sahur. Jadi kalau kesiangan gimana? Gak niat dong. Berarti gak sah dong. Jangan dipersempit. Waktu niat itu panjang. Dari terbenamnya matahari berarti waktu buka sampai waktu sahur. Itu waktu niat. Cuma yang harus dipimpin juga ya. Biasanya orang memimpinnya di saat salat tarawih. Nah, ini jemaah azani Allah wa iyyakum. Jadi harus ada niat dari malam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada puasa baginya. Artinya puasanya enggak sah kalau tanpa niat. Misal orang puasa sunnah, niat apa? Dia belum niat di malam harinya. Dia baru tahu ini tanggal 13 ya. Iya. Saya mau puasa ayyamul bid karena rutin. Saya kira ini baru 12, udah 13 ya. Iya, dapat broadcast. Saya lihat, oh iya betul. Kebetulan saya belum makan loh dari pagi, gitu ya. Jadi saya niat puasa aja deh. Ini gimana? Atau puasa Senin juga begitu, puasa Kamis juga begitu. Katanya kalau puasa sunnah nggak apa-apa, niatnya nggak harus dari malam. Ya, kita katakan tidak. Ya, sama saja. Apakah puasa wajib maupun puasa sunnah harus niat dari malam. Lu bukannya ada hadis bahwa Nabi SAW pernah pulang dari sholat subuh terus tanya ke istrinya apakah ada makanan? Ketika dijawab nggak ada makanan. Masya Allah ya, itu padahal istrinya Nabi Rasulullah SAW, pemimpin negara, tapi keadaannya begitu ya, tawadhu, bersahaja. Apa kata Nabi SAW? Karena didapati gak ada makanan di rumahnya, kalau begitu saya puasa, kata Nabi SAW.
Lalu dijadikan dalil oleh mereka bahwa boleh dong kalau puasa sunnah baru niat di siang hari. Apa jawabannya berarti? Kita katakan bahwa tidak ada pendalilan pada hadis tersebut. Kok enggak ada pendalilan? Iya. Justru kata para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada istrinya pas pulang dari masjid apakah ada makanan, itu beliau dalam kondisi sudah sedang berpuasa. Lalu kenapa beliau bertanya ada makanan atau tidak? Beliau hendak membatalkan puasa sunnahnya kalau memang ada makanan. Kan boleh ngebatalin puasa sunnah kan? Boleh, antum lagi puasa Senin Kamis atau lagi puasa Ayyamul Bid, terus dapat undangan lewat WhatsApp, undangan walimah atau undangan akikah atau undangan wakirah menepati rumah baru atau ulama walimah khitan. Intinya makan-makan. Wah, ini yang undang dia nih. Biasanya enak-enak nih kalau dia undang, ya. Apalagi ini di hotel. Variasi makanannya. Dan dia kalau saya tahu puasa gimana? Padahal dia sudah menyiapkan hidangan kesukaan saya karena sahabat. Nah, ini gimana? Batalkan saja puasa sunnah. Kan boleh. Bahkan yang berpendapat itu lebih afdal untuk menyenangkan siapa? Sahibul hajat. Iya. Nah, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya dalam kondisi sudah berpuasa. Kalau ada makanan, beliau ingin membatalkan puasanya. Berarti enggak ada beda antara puasa wajib dan puasa sunnah, keharusan adanya niat dari malam. Jelas ya? Nah. Kecuali ya, kalau baru mengetahui masuknya bulan Ramadan itu setelah terbit fajar atau bahkan udah duha atau bahkan siang. Misal ada seorang anak dijemput keluarganya di bandara, baru pulang dari luar negeri. Iya, anaknya yang baru pulang dari luar negeri enggak tahu kalau di Indonesia ini udah satu Ramadan. Jadi dia enggak puasa. Pas dijemput ketemu keluarga, ya kangen dengan kampung halaman. Langsung pertama kali yang dicari apa? Tempat sarapan yang kesukaannya dia. Ayo dong, ini kan baru jam 7 nih. Ya. Kita sarapan yuk di tempat kesukaan saya tuh. Misalnya disebut makanan apa gitu ya. Kata keluarganya, "Oh, kami udah puasa hari ini." Hah? Udah puasa? Iya. Udah satu Ramadan. Udah, pemerintah ngumumkan semalam. Loh, saya gimana? Tadi sebelum landing udah dikasih makanan, dikasih minum, gitu ya. Bahkan tadi juga di dalam baru habis ngopi dulu. Iya. Ini gimana nih? Saya baru tahu. Jawabannya, kalau memang baru tahu, maka sejak Anda tahu itu satu Ramadan, sejak saat itulah Anda berpuasa. Sejak saat itu Anda menahan makan, minum dan pembatal puasa. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akala falyasum baqiyata yaumihi." Siapa yang sudah makan di pagi harinya dan baru tahu ini adalah hari puasa Asyura, karena dulu puasa Asyura itu wajib ya, sebelum diwajibkan ini Ramadan. Jadi Nabi berkata seperti ini terkait dengan hari Asyura. Kan enggak semua orang tahu ini hari Asyura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baru tahu ini hari Asyura padahal tadi pagi udah makan, falyasum baqiyata yaumi, hendaknya dia berpuasa di sisa hari yang dia jalani. Iya. Wa ma lam yakun akal falyasum, kalau yang belum makan ya jelas hendaknya dia terus berpuasa. Fa innal yauma yaumu Asyura, karena hari ini adalah hari Asyura. Jadi apa? Puasa Asyura itu diwajibkan sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa hari itu adalah hari Asyura,
beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Ya, tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha. Yang udah makan, ya udah mulai puasa. Apakah ada wajib mengqadha? Nabi enggak mewajibkan mengqadha. Kenapa? Karena memang dia baru tahu. Ya, baru tahu. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, "Annal hilala idza thabata fi athna'i yawmin qabla al-akli aw ba'dahu atammu wa amsaku wa la qada'a 'alaihim." Hilal kalau baru ditetapkan, artinya baru diketahui oleh seseorang sudah terlihat hilal, tapi dia enggak tahu, mendengar pengumuman. Atau seperti contoh tadi, dia musafir dari negeri luar, apa dari luar negeri. Ya. Kalau dia baru mengetahuinya di tengah hari, sebelum makan ataupun sesudah makan, hendaklah dia berpuasa dalam menyempurnakan hari itu. Ya, dan tidak ada kewajiban qadha. Tidak ada kewajiban qadha atas mereka. Kama law balagha sabiyyun, sebagaimana anak kecil mencapai baligh, tidur jam 10 pagi terus mimpi basah, berarti udah balik. Anaknya kaget, "Mah, kok aku gak biasanya ngompol nih, ngompol cuma ngompolnya aneh, mah ini apa ya?" "Oh, itu tanda kamu balik. Nah, sekarang puasa wajib atas kamu. Iya, sejak ini kamu puasa sampai maghrib." Gitu ya. "Tadi aku udah sarapan pagi, mah." Sama, gitu ya. Au afaqa majnunun ala au afaqa majnun, atau seperti orang yang gila tiba-tiba sadar normal habis minum obat, entah habis diterapi apa gitu ya. Pagi harinya gila, tengah harinya sadar, waras. Nah, ini gimana nih? Sama, dia juga harus berpuasa ya, dalam menjalani sisa hari di waktu itu, dan tidak ada qadha atasnya. Jadi hari itu tetap dianggap puasa sempurna. Ini menurut pendapat yang paling sahih dari tiga pendapat. Nah, jelas ya. Al-ikhwah wal-akhwat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, faslun mubtilat as-siyam, pasal tentang pembatal-pembatal puasa. Wa yabtulu bil akli wasyurbi wal jima'. Puasa menjadi batal dengan sebab makan dan minum. Dan juga jima'. Wal qai amdan, muntah dengan sengaja. Iya, ini pembatal-pembatal puasa yang terbesarnya adalah jima'. Orang yang melakukan jima di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa, dia bukan hanya batal puasanya, tapi dia terkena dosa besar, bahkan ada kafarat yang harus dia bayar, yaitu membebaskan budak, kalau tidak berpuasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak memberi makan kepada 60 orang miskin. Ini bukan pilihan. Coba dulu A, kalau enggak mampu B, baru kemudian C. Tapi ini bagi siapa? Bagi yang betul-betul melakukan 3 syarat pelanggaran. Yang pertama, duhul. Jadi bukan cuma bercumbu. Ya, ini betul-betul melakukan hubungan. Ya, bertemu 2 yang dikhitan. Ya. Istilahnya duhul, benar-benar melakukan hubungan, bukan cuma sekedar bercumbu. Walaupun enggak keluar mani. Ya, bisa. Yang kedua, kalau dia lakukannya di siang hari Ramadan. Kalau malam hari ya enggak apa-apa. Ya. Dulu itu awalnya kalau Ramadan ya betul-betul libur. Karena mereka pahami enggak boleh. Ya, tapi dihalalkan kemudian untuk di malam harinya. Uhilla lakum lailatas shiyam arrafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian
untuk menggauli istri di malam hari. Kemudian ketiga, kalau dia melakukannya dalam kondisi berpuasa. Tapi kalau dia lagi enggak puasa karena ada uzur, mungkin dia musafir yang baru tiba, memang di saat safar dia enggak puasa. Ya, lalu didapati di rumah istrinya juga enggak puasa karena baru bersih dari haid. Akhirnya mereka jima karena sudah rindu berat di siang hari Ramadan. Apakah ini kena kafarat? Jawabannya tidak. Yang kena kafarat yang gimana? Kalau melakukannya di siang hari bulan Ramadan padahal keduanya dalam kondisi berpuasa. Jelas ya? Nah, makanya tadi kita contohkan enggak boleh seseorang sengaja niat enggak puasa lalu dia safar hanya sekedar untuk melampiaskan syahwatnya. Iya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembatal-pembatal puasa itu ada syaratnya juga. Betul-betul batal kalau ada tiga syarat. Pertama, pelakunya mengetahui. Pelakunya mengetahui. Walaisa alaikum junahun fima akhtatum bihi. Tidak ada dosa atas kamu terhadap apa yang kamu tidak mengetahui. Ada khilaf. Ya. Enggak ada dosa. Yang ada dosa itu kalau sengaja. Jadi kalau enggak tahu hukumnya, ya enggak batal. Makanya perlu belajar. Jangan justru wah kalau gitu mendingan enggak usah belajar. Wah, jadi enggak tahu. Enak. Ya. Misalnya ada orang berbekam. Loh, kenapa kamu kok berbekam? Ini kan bulan Ramadan. Menurut pendapat ya. Emang kenapa bekam enggak boleh ya? Iya. Wah, saya enggak tahu. Ya sudah kalau enggak tahu teruskan puasanya. Atau donor darah, ya sama dengan bekam. Dia nggak tahu kapan dia mengetahuinya, maka dihentikan dan teruskan puasanya. Itu ya contohnya. Kalau jima alasannya nggak tahu, wah ini kebangetan. Yeah. Loh kok kamu mandi basah? Iya kenapa orang sama istri kok katanya. Tapi ini kan bulan Ramadan, kamu puasa, puasa. Kan nggak boleh makan dan minum aja, gitu ya. Mungkin ini mualaf kali ya baru masuk Islam. Iya. Oh jadi nggak boleh juga jima. Iya. Saya nggak tahu. Sudah kalau nggak tahu teruskan puasanya. Tapi besok jangan bilang nggak tahu lagi. Iya. Ya. Sekarang udah tahu. Yang kedua, pembatal tersebut menjadi batal kalau dia lakukan dalam keadaan ingat. Ingat. Kalau lawannya apa? Lupa. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syarib falyutim shaumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqah." Siapa yang lupa dalam keadaan puasa dia makan atau minum, ini biasanya di awal-awal Ramadan ya. Suka lupa tuh. Enggak apa-apa terusin aja. Apa yang tadi lupa, udah minum, itu rezeki dari Allah. Ya. Nah ini ya, kalau yang kedua, apapun saya lupa. Yang ketiga, pembatal itu menjadi membatalkan kalau bukan karena dipaksa. Jadi kalau karena dipaksa, ya enggak batal. Misalnya ada anak mualaf baru masuk Islam, ketahuan sama orang tuanya. Biasa sarapan pagi anaknya dipanggil. Eh, sini kamu nak. Kenapa kamu enggak makan? Iya. Padahal dia udah bilang saya udah menyatakan keislaman. Saya muslim, Pak, saya puasa. Enggak. Sini kamu. Makan. Kalau kamu enggak mau makan sama ayah, sama mama, kamu bapak usir dari rumah ini. Sedangkan si anak belum sanggup hidup sendiri. Ya. Masih bergantung dengan orang tua, dipaksa dia, ya sudah makan aja, gitu ya, makan aja, tapi ya jangan nambah juga, gitu ya. Habis makan terusin puasanya, masya Allah enak juga ya, enak dari sisi apanya, ya justru nggak enak kondisi seperti itu.
Jangan malah minta paksa aku dong kalau begitu. Intinya itu disebutkan di surat An-Nahl ayat 106 tentang kondisi dipaksa enggak berdosa, dan juga di dalam hadis innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memaafkan kesalahan yang dilakukan hamba ya atau dari umatku kalau karena enggak tahu, karena lupa, dan karena dipaksa. Ini dalilnya. Tiga syarat pasti. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum, wa yundabu ta'jilul fitr wa ta'khirus sahur. Ini yang terakhir, perkara yang dimaklumi insyaallah, disunahkan yang menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu dinu zahiran ma'ajjalan nas al-fitra. Karena Yahudi dan Nasara yuakhirun. Agama ini akan terus menerus nampak sepanjang kaum muslimin itu mau mempercepat buka puasa. Kalau sudah masuk waktu buka segera. Kenapa? Karena orang Yahudi dan Nasrani itu suka mengakhirkan waktu buka. Ya. Jangan kemudian ayo buka udah azan loh. Entar ah masih kuat. Ya. Entar nih channel TV aja belum semuanya nih, gitu ya. Nah, jangan nunggu semuanya. Iya. Atau misalnya dia sedang di jalanan, di tol. Ya. Tahu sudah maghrib. Ini bagaimana? Tetap dia segerakan buka puasa. Enggak ada air. Enggak ada yang jualan. Minimal apa? Anda batalkan dengan niat. Iya. Perlu enggak sambil ludah? Enggak usah. Enggak ada manfaatnya juga. Ya. Katanya sambil ludah. Iya, niat glek gitu ya. Dengan niat membatalkan itu dia sudah mengamalkan hadis menyegerakan buka puasa. Ya. Sampai seperti itu. Jangan nunda-nunda, entarlah masih kuat. Makanya hukum puasa wisol itu makruh, bahkan haram. Bagaimana itu? Nyambung puasa. Jadi dia puasa di hari Senin, maghrib hari Senin dia enggak buka puasa. Bukannya kapan? Nanti sekalian sahur besok pagi di hari Selasanya berarti. Itu makruh, bahkan kalau terus menerus bisa menjadi haram. Walaupun dulu memang hal yang biasa ya, karena mereka tuh sudah merasakan nikmatnya puasa ya, manfaat yang besar mereka raih. Akhirnya banyak itu sahabat yang biasa puasa wisol, tiap hari puasa enggak buka-buka kecuali hari ketiga baru buka. Itu seperti beberapa sahabat ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, bahkan ada yang kuat sampai hari ketujuh baru buka. Oh ya, masya Allah, karena memang kondisi fisiknya kuat-kuat ya. Kalau nggak buka di hari ketujuh bisa pingsan. Maka kemudian Nabi SAW melarang puasa wisol ya. Kalau pengen wisol, waktu itu dibolehkan cuma sampai waktu sahur. Tapi bagi kita sekarang harus justru disegerakan buka puasa itu. Kalau sahur justru diakhirkan. Yang namanya sahur itu sebetulnya adalah hidangan yang dimakan, yang disantap di waktu yang namanya sahar. Kapan itu waktu sahar? Ya sekitar 30 menit sebelum terbit fajar. Itu namanya waktu sahar. Kayak duha, ini namanya waktu duha ini. Nama waktu. Ya, setelah matahari meninggi itu namanya duha. Jadi kalau ada orang makan tapi niatnya sahur padahal jam 2 malam, jam 3 malam, itu bukan makan sahur. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Waktunya bukan sahar itu. Itu waktunya masih lail. Ya kan? Kalau sahar
nanti menjelang terbitnya fajar shadiq. Itulah waktu sahur yang Allah sebutkan sifat ahlul jannah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahar mereka memperbanyak istighfar. Jadi ibadah yang paling bagus di waktu sahar dari kalimat zikir adalah istighfar. Kapan itu waktu sahar? Tadi, ya, beberapa menit sebelum terbitnya fajar. Sehingga makanan yang disantap di waktu sahar disebut sahurun. Jelas ya? Nah, pernah ada salah seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu makan sahur bersama Nabi SAW. Nah, ini juga disunnahkan ya, makan sahur pun berjamaah. Tasaharna ma Rasulillah SAW, kami pernah sahur bersama Nabi SAW. Thumma kumna ila salat, selesai makan sahur kami berdiri untuk melaksanakan sholat. Ini sholat subuh. Terus ada yang tanya, Anas bin Malik tanya, kam kana qadru ma bainahuma, berapa jarak antara sahur ke azan sholat subuh? Kata Zaid bin Thabit, 50 ayat. Ya, sekitar 50 bacaan ayat Al-Quran. 50 ayat, ya mungkin baca, kalau bacanya dengan tartil, sekitar 15 menit. Ya, atau kurang dari itu, atau lebih sedikit. Nah, ini juga menunjukkan apa? Disunnahkannya mengakhirkan makan sahur, dan juga disunnahkannya sahur itu secara berjamaah. Ya, ini yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, walaupun sudah di depan mata, tidak ada yang menjamin kita bisa mendapatkannya. Tapi dengan niat yang sungguh-sungguh melangkah, menyusun program-program, menyusun agenda-agenda, dia ingin bahwa hari-hari yang dia jalani di bulan Ramadan tidak sama dengan hari-hari biasanya. Iya, karena kata siapa? Termasuk nasihatnya Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, barang siapa yang hari-hari dia jalani itu sama saja, itu orang yang tertipu dengan dunia. Dan barang siapa yang hari ini apa? Lebih buruk dari hari kemarin, itu orang yang merugi. Jadi gimana harusnya? Harusnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Begitu seterusnya. Kaitannya dengan Ramadan, berarti Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Supaya kita tidak tergolong manusia yang tertipu dengan dunia atau tergolong manusia yang merugi. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan materi kajian, falyatafaddal mashkura. Barakallahu fiikum. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, orang yang mau membatalkan puasanya baru mau buka puasa sampai gelap, itu menyelisihi sunnah, justru menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Tercela. Kita disuruh menyelisihi orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia tergolong mereka. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal ibadah puasa. Makanya dalam rangka menyelisihi puasanya orang Yahudi, Nasrani yang suka mengakhirkan buka puasa, kita menyelisihinya dengan menyegerakan.
Ya. Ini menunjukkan puasa itu terdapat pendidikan agar kepatuhan kita terhadap syariat itu lebih besar. Tunduk kita terhadap ketetapan Allah dan Rasulnya. Buktinya ini, walaupun kita masih mampu untuk menahan makan dan minum, tapi karena ketetapan syariat disuruh menyegerakannya, tunduk nafsu kita, batalkan. Begitu juga makan sahur, itu sunnah. Walaupun dia gak selera makan di jam segitu, apa nafsu, belum ada nafsu makan, gak ada selera makan, tapi karena ini perkara yang disunnahkan, tunduk dia terhadap ketetapan syariat. Begitulah seharusnya seorang muslim mengambil hikmah dari ibadah shaum, bahwa dia dilatih agar ketundukan jiwanya terhadap syariat lebih besar daripada mengedepankan hawa nafsu, pendapat, ya, ro'yu. Nas'alullah assalamu alaikum. Jelas ya? Matahari? Enggak mesti. Tenggelam matahari itu masih terang. Kalau nunggu gelap, justru waktu maghrib udah habis. Iya. Makanya kalau lagi cerah, kadang kita keluar selesai sholat maghrib itu masih terang kan? Iya. Karena memang maghrib itu tenggelamnya matahari. Lama kelamaan oranye, merah. Iya. Kalau warna merahnya sudah hilang, yang ada tinggal garis putih, itu udah isya. Kok malah nunggu gelap? Mau buka di waktu isya? Gitu, ya. Nah. Ada lagi? Silakan. Ya, orang tua ada dua. Ada yang tua renta plus pikun, nggak lagi ingat, nggak nyambung kalau diajak ngobrol. Kalian seperti ini nggak ada kewajiban fidyah, ya, apalagi qadha, nggak ada kewajiban apa-apa. Anaknya gimana? Katanya anaknya bayarin fidyah dong, kan nggak puasa tuh emaknya. Mas, saya udah pikun, ya. Jadi orang pikun itu terangkat pena. Enggak lagi kena beban syariat. Adapun yang kedua, tua tapi enggak pikun. Apalagi sama duit. Wah, kenal banget. Gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini dia boleh enggak puasa. Kewajibannya bukan qadha karena enggak mungkin qadha. Emang udah lemah. Jadi kewajiban yang penggantinya itu bayar fidyah. Jelas ya? Jadi ada dua, tua pikun apa enggak? Ya, ada yang tua pikun, ada yang tua enggak pikun. Kalau tua pikun, enggak ada kewajiban apa-apa, merdeka dia sudah. Enggak perlu dibayarkan fidyah juga oleh anak dan keluarganya. Tapi kalau tua tapi dia enggak pikun, masih nyambung kalau diajak ngomong, masih bagus ingatannya, ya, maka dibayarkan fidyah sebagai pengganti tidak dia apa tidak berpuasanya dia. Jelas? Allah barik. Ya. Bulan Ramadan itu ada suatu malam pada Ramadan. Mungkin kalau kita ada gimana caranya supaya kita mendapat pahala dari Ramadan? Iya, masya Allah. Walaupun 10 akhir masih jauh, tapi menunjukkan semangatnya untuk dapetin Lailatul Qadar sampai udah ditanya. Iya. Cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar pertama adalah niat dengan sungguh-sungguh, ya. Tapi jangan cuma niat doang, diiringi dengan langkah, ya, ada action. Betul, niyatul mar'i ablaghu min amalih. Niat seseorang itu lebih dulu sampai daripada amalannya, ya. Tapi diiringi dengan langkah, semangat. Di antaranya adalah dengan beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Beriktikaf di 10 akhir Ramadan. Kemudian tidak membedakan malam-malam Ramadan yang dia lalui. Dalam hal semangat.
Wah, ini kan malam genap. Ya, kita ke mall yuk. Gitu ya. Giliran malam ganjil baru semangat. Ya. Jangan dibedakan. Para sahabat tidak membedakan dalam hal malam-malam genap ataupun ganjil, semua dia semangat. Karena dia enggak tahu, justru itulah hikmah kenapa dirahasiakannya Lailatul Qadar, untuk menguji siapa yang bersungguh-sungguh ingin meraihnya dan siapa yang tidak. Siapa yang bersantai-santai. Ya. Kemudian diantara upayanya adalah banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena penghalang utama seseorang untuk semangat ibadah adalah karena banyak dosa dan maksiat yang dia belum bertobat darinya. Muhammad ibn Sirin itu peka sekali, dan ulama salaf begitu. Dia merasakan efek dari dosa, dia lihat dari mana rasakannya, kok saya jadi malas tahajud, kok saya terluput dari membaca Al-Quran. Wah, dia koreksi diri, introspeksi, ada dosa apa yang saya perbuat. Sampai kata beliau, Ibnu Sirin berkata, saya terhalangi, gak bisa tahajud selama satu bulan gara-gara satu dosa. Apa dosanya? Saya melihat seseorang dalam sholatnya menangis, tapi dalam hati saya berbisik, ini orang riya banget sih. Berarti su'udzon kepada saudara sesama muslim. Dia sadar itu hal yang dosa. Sampai efeknya apa? Dia gak bisa tahajud selama satu bulan, ketiduran terus. Ya, ini menunjukkan bahwa yang menghalangi kita untuk bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar karena kita belum bertaubat dari dosa, dari maksiat yang kita lakukan selama ini. Ya. Nah, itu langkah-langkah kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, karena ini luar biasa. Ya. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bonusnya 30.000%. Kalah apa yang dipasarkan, yang ditawarkan di pasar-pasar. Orang kadang tertarik, ya, buy one get one. Wow, ramai itu mall. Diskon up to 75%. Wah, wow, siap ngantri. Tergiur dia, semangat dia. Tapi untuk diskon yang 30.000% malah enggak. Mana ada yang menyediakan diskon sebanyak itu? Allah Azza wa Jalla menyediakannya. Dari mana angka 30.000%? Itu 1000 bulan ya, sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. 1 tahun kalender Hijriah sama dengan 360 hari. Nah itu. Nah jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, banyak keutamaan kalau kita dipertemukan Ramadan, ya, itu nikmat yang besar. Sampai kata Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, apa, kalau seandainya dikatakan kepada penghuni kubur yang udah pada mati ini, yang udah pada meninggal, berharaplah kalian, apa yang paling kalian harapkan wahai para penghuni kubur? Niscaya mereka akan mengatakan yang mereka harapkan adalah satu hari dikembalikan ke dunia asalkan di bulan Ramadan. Seperti yang Allah sebutkan, qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia sehari aja supaya aku bisa beramal saleh. Makanya kita mumpung masih di atas kubur, belum jadi penghuni kubur, ya, manfaatkan nikmat ini, ya, sebelum nasi jadi bubur. Ya, bulan Ramadan, bulan yang makmur, ya, maka semarakkan, pahalanya akan subur insya Allah. Gitu ya, jelas. Allahu Akbar.
Ada lagi? Ya. Setelah salat tarawih, kemudian di waktu sahur, karena bangunnya lebih awal, wah ini masih ada waktu nih, boleh nggak tahajud lagi? Boleh saja, karena Rasulullah SAW tidak membatasi jumlah rakaat. Kata-kata beliau, salatul laili masna masna, salat malam, yang namanya malam tadi kita sudah sebutkan, sama belum azan subuh, selama belum terbit fajar. Pokoknya sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Enggak disebutkan berapa kali dua rakaatnya. Ya sesuka kamu, semampu kamu. Apalagi bulan Ramadan yang nilai pahalanya dilipat gandakan. Iya. Tapi kan udah witir, ya udah nanti nggak usah witir lagi. Ya ibadah yang paling afdal itu diantaranya adalah sholat. Kenapa dinamakan tahajud? Karena tahajud itu istilah sholat malam yang dilakukan setelah bangun dari tidur. Jadi sholat malam itu ada lima. Ada yang disebut qiyamul lail, ada yang disebut tahajud, ada yang disebut witir, ada yang disebut tarawih, ada yang disebut qiyam Ramadan. Ini intinya satu, sholat yang dikerjakan antara selesai isya sampai azan subuh. Kenapa beda-beda namanya? Qiyamul lail itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, kumil laila illa qalila. Qiyamul lail berarti ini istilah umum, bisa jadi buat mereka yang tidak tidur dulu. Tarawih ini istilah khusus yang dilakukan berjamaah di malam-malam Ramadan, makanya bisa dilakukan setelah sholat isya. Kalau tahajud, tahajud itu istilah khusus bagi yang melakukannya setelah tidur dulu, nanti baru bangun. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itulah kayanya bahasa Arab. Ya. Kaya kosakata, kaya perbendaharaan kata. Ya tahajud ya begitu. Jadi kalau tidur dulu terus nanti malam bangun, terus sholat itu namanya tahajud. Tapi kalau dilakukan sebelum tidur, itu namanya bisa qiyamul lail. Kalau ganjil disebut namanya witir. Kalau qiyam Ramadan begadang, full disemarakkan dengan ibadah termasuk sholat. Begitu ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Ya. Terkait dengan wanita haid, ada silang pendapat. Kalau dia bersih di pagi hari, jam 8 atau di tengah hari, apakah dia menahan makan dan minum? Kalau menurut Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, iya. Sebagai bentuk pemuliaannya terhadap bulan Ramadan. Tapi enggak dianggap puasa satu hari. Jadi itu hanya sebagai amalan sunnah yang dia diganjar pahala karenanya. Tapi dia tetap dihitung utang. Apa? Kewajiban belum gugur. Iya, jadi hari itu dihitung enggak dianggap puasa sempurna. Iya, tetap dihitung utang. Nah, jadi jangan hitung ah rugi kalau gitu. Nah, hitung-hitungan banget ya. Tapi kalau ada juga yang berpendapat, siapa yang di awal paginya dibolehkan tidak berpuasa karena uzur, maka sampai akhir hari pun dibolehkan untuk tidak berpuasa. Jadi ada dua pendapat. Kalau anda cenderung kepada pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, namun itu hukumnya hanya sebatas sunnah dalam rangka memuliakan bulan Ramadan. Karena uzurnya sudah terangkat, penghalangnya kan sudah enggak ada. Iya. Kalau penghalangnya sudah enggak ada, ya kembali kepada hukum asal, dia wajib berpuasa. Demikian, wallahu a'lam. Ya, cukup ya. Jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal miqdar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.